Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Siapa yang ahli dalam memainkan peran, maka dia akan menjadi sutradara. Tentulah dia yang memiliki pundi-pundi emas, termasuk cara-cara menambah, memperoleh dan memperbanyak harta kekayaan. Demikian pula persoalan grace personality pribadi atau pendapatan rata-rata perseorangan. Contoh salah seorang pengusaha besar yang telah tercatat di dalam sejarah dunia di bidang perminyakan, yang telah meraih kegemilangan, kemasyhuran karena kegigihan dan kerja keras di semua bisnis rekanan saat itu dapat dikalahkannya. Ia mampu membeli perusahaan penyulingan pipa serta jalan raya untuk memudahkan sarana penyaluran minyak di beberapa batas negara di Amerika saat itu. Dalam hitungan 5-10 tahun, pengusaha minyak ini telah meraih miliaran dolar Amerika karena kemajuan dan reputasi kekayaan yang telah diraihnya. Ia pun masuk dalam lingkaran Standard Oil Company tahun 1879. Siapakah dia? John Davidson Rockefeller, pengusaha minyak yang pertama yang telah menguasai sebagian bisnis perminyakan di seluruh dunia. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.